mutasyabihat, dia perempuan, kemudian dia menyerupai laki. Kemudian ulama pula memperincikan pula. Ada lagi satu istilah disebut mutarajilat. Mutarajilat ni artinya dia perempuan, tapi sejak daripada kecil ni dia suka dengan laki. Dia perempuan sampai umur dah, kita kata dah sekolah, habis sekolah, umur dah 20 lebih, pakai baju laki. Dia tak suka bertudung. Dia memang suka macam tu. Kemudian walaupun dah ada buah dada, tapi tak macam nampak dia tu ada buah dada umpama. Dia tak minat jadi seorang perempuan. Itu pula, itu disebut juga istilah pengkit ataupun tomboy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة hari yang menggegarkan. Mal قارعة, apakah itu hari yang menggegarkan? وما أدراك ما القارعة, tahukah kamu, kata Allah, apakah itu hari yang menggegarkan? يوم يكون الناس كالفراش المبثوث, hari yang menggegar itu adalah hari di mana manusia berkeliaran seumpama binatang yang terbang, yakni binatang kelkatu. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush, dan pada waktu tersebut kamu melihat bagaimana bukit bukau, gunung ganang yang asalnya menjadi pasak kepada bumi, tetapi pada waktu tersebut hancur berkecai seumpama bulu-bulu yang tercarik daripada kulit lalu berterbangan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, dan pada hari tersebut manusia akan ditimbang segala amalan yang telah mereka lakukan. Barang siapa yang berat timbangan amal yang soleh mereka, fa huwa fi 'aysyatir radiyah, lalu mereka akan ditempatkan, kata Allah, di tempat yang cukup tenang dan senang, yakni di syurga Allah. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang ringan timbangan amal soleh mereka, fa ummuhu hawiyah, lalu mereka akan dicampakkan masuk ke dalam neraka Allah. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah kamu apakah itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka hawiyah itu adalah neraka yang di mana apinya panas bernyala-nyala. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Qari'ah, surah yang ke-101, ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, syukur kehadirat Allah pada pagi duha yang mulia ini dapat kita bertemu dalam majlis perkongsian ilmu. Mudah-mudahan dapat kita menambah lagi ilmu pengetahuan samping kita meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita mati dalam suatu perjuangan yang cukup besar seumpama kita berada di medan perang. Maknanya bila mana kita melangkah hadir daripada rumah ke tempat berlangsungnya majlis ilmu, maka pahala yang kita dapat seumpama pahala di medan jihad sehingga kita pulang balik ke rumah. Itu antaranya lah yang kita diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala bila mana kita dapat bersama-sama di dalam majlis yang disebut sebagai majlis ilmu pada pagi ini. Alhamdulillah kehadiran pun nampak ramai, tak kurang 3,000 ada nampak. Itu maksudkan jin dengan malaikat kan? Yang kosong-kosong jugalah, yang penuh-penuh juga. Alhamdulillah.
Dan kita sebenarnya nak nyambung jugalah buku yang saya tulis ni, Dunia Diuji, Syurga Dinikmati, yang saya jual RM13. Dah masuk cetakan yang kedua dah. Ya, di kedai buku ada. Saya pun dah habis dah. Apa dia memang tak bawa, dah habis. Di kena order, tak order lagi ni. Dan kita cuba lihat sambungan yang saya dah syarah sikit sebahagian mukadimah hari, dan boleh tengok pada muka surat yang kedua. Sambungan apa yang disebut pasangan dunia itu adalah akhirat. Ya, pasangan dunia itu adalah akhirat. Sebagaimana yang telah saya nyatakan, antara dalam Quran Allah menyatakan ada pasangan-pasangan. Kalau disebut dunia, ada sebanyak 115 kali diulang perkataan ad-dunya. Al-akhirah ada 115 kali. Perkataan al-hayah, hidup, al-maut ada 145 kali, 145 kali ulang. Dan begitu jugalah malaikat syaitan, pasangannya disebut 88 kali, 88 kali. Dan kalimah apa dia, rajul dan imra'ah, lelaki dan wanita, ada sebanyak 24 kali. Rajul dan imra'ah ada serat apa dia, ada 24 kali diulang. Pondan itu tak ada di dalam disebut. Cuma yang dikatakan dalam hadis Nabi itu adalah satunya disebut sebagai apa dia, mutasyabihin, mutasyabihat, kemudian mukhannas, kemudian lagi mutarajilat. Bunyi pun pelik, mutarajilat. Ya, itu hal lain. Ya, nah, tadi rajul lelaki, imra'ah lelaki, perempuan, nisab pun perempuan juga. Tapi imra'ah itu disebut pasangan dengan dengan lelaki tadi, dia 24 kali diulang. Baik, kita baca hadis itu ya, kemudian tengok syarahnya. Setiap yang Allah Subhanahu wa taala cipta di dunia ini ada pasangannya. Baik manusia, haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan, dia ada pasangan dia. Sebab itu tak boleh kita ambil suatu apa dipanggil ya, dipanggil sebagai apa dia, dipanggil sebagai ulil ibrah. Ulil ibrah ni maknanya dia bernafsu dengan pasangan sejenis. Itu tak boleh. Sebab memang dah kejadian manusia tu dia bernafsu dengan pasangan dia. Tak boleh dengan kaum sejenis. Kalau berlaku juga, maka itulah kaum Nabi Allah Lut yang telah dimusnahkan ataupun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebut wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja. Kan dalam surah Ar-Rum ayat 21, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, maka kami, kata Allah, ciptakan ya, manusia itu azwaja, di kalangan mereka, maksud di kalangan manusia, azwaja, berpasang-pasangan, ada lelaki dan perempuan. Tiba-tiba dia nak jadi orang perempuan sedangkan dia adalah lelaki. Kan pelik jadinya. Dan jadi isu lah perkara ini. Memang sudah ada ya, suatu nas daripada hadis yang sahih. Ya, Nabi SAW sehingga menyatakan apa dia? La'ana Rasulullah SAW al-mutashabbihin minar rijal bin nisa wal-mutashabbihat minan nisa bir rijal au kama qaraha Bukhari. Hadis sahih. Nabi kata apa dia? La'ana Rasulullah SAW, maknanya Nabi melaknat al-mutashabbihin. Al-mutashabbihin daripada musyabbih, maknanya yang kita kata musyubah itu samar. Ya, jadi disebut tashabbuh ni menyerupai. Mutashabbihin minar rijal, dia ni mutashabbihin orang lelaki, tetapi dia tashabbuh, dia menyerupai wanita. Ini dilaknat oleh Nabi. Nabi sebut sendiri dalam hadis sahih, Nabi kata dilaknat. Dia lelaki tapi dia menyerupai ataupun dia menyamar, dia lebih cenderung kepada wanita. Ulama membahaskan, kata Imam Nawawi, sesungguhnya yang disebut dia itu jelas adalah lelaki, kata Imam Nawawi.
Tetapi dia dengan sengaja dan dalam keadaan dia sendiri yang buat-buat menjadi seorang wanita. Sedangkan lelaki, memang lelaki, kemaluan lelaki. Kad pengenalan lelaki, sijil lahir di Jabatan Pendaftaran Negara lelaki, Muhammad nama dia. Ha, saya tak sebut sajak tu, ibu-ibu yang sebut. So, nama jelas Muhammad. Ha, nama kad pengenalan, nama surat beranak memang Muhammad. Jelas lelaki, bin lagi. Ha, jadi maknanya memang lelaki. Ha, kalau khunsa dia tak jadi macam tu, tapi sebab itu mak bapak dia lebih tahu. Mak bapak lebih arif. Anak dia sebenarnya lelaki ke ataupun perempuan ataupun pondal lah disebut khunsa yang sebenarnya. Sebab dia ada dua kata ulama. Ada yang dia ni maupun dia lelaki tetapi sifat semula jadi dia lembut. Dia bukan yang jadian ni, dia bukan jenis buat-buat. Dia memang jenis lembut. Contohlah kita ambil katalah ya, macam apa dia Ja'far'on kita kata. Ha, dia lelaki kan. Tapi dia bukan buat-buat. Dengan suara dia, kemudian dengan lenggok tangan gitu ha, kan, lepas tu dengan penampilan dia, itu semula jadi. Tapi dia tidak berpakaian pula pakaian wanita dah. Itu cara dia, memanglah semula jadi ha. Macam tu juga Cik Wan sikit kot, ada sikit-sikit lah. Nak kata bukanlah sangat, tapi adalah cara cakap. Itu memang semula, memang dia punya semula jadi. Macam saya punya pak saudara arwah meninggal lah, nama dia apa dia Adnan, panggil Pakcik Nan, Tok Nan kan. Dia memang semula jadi, dia lelaki sungguh. Tak kahwin pun, sengaja meninggal tak kahwin. Memang dia punya semula jadi. Dia menjahit, dia masak, masak yang pandai. Chef lah kita katakan. Chef apa dia Institut Kemahiran Mara dulu di Lumut pun semua. Dia memang semula jadi. Dia suka masak, menjahit. Itu dia punya kepakaran dia. Ha. Memang lembut, cakap pun lembut. Dia punya la ilaha illallah. Tapi lelaki yang tu kata ulama itu semula jadi. Dia buat macam tu bukan saja-saja buat. Dan hukumnya tidak berdosa. Tapi, ha, balik tadi. Yang disebut al-mutashabihin minar rijal bin nisa. Dia lelaki tulen yang sebenar. Tapi dia saja-saja buat. Macam Muhammad tadilah. Dia saja-saja buat. Di penampilan dia, wallahu'alam katanya dah buang yang lelaki. Kemudian tebuk jadi wanita. Itu satu benda yang cukup dimurkai dilaknat oleh Allah Ta'ala. Merubah fitrah ni, jangan main. Laki tiba-tiba tebuk jadi perempuan, boleh buat di Thailand. Sekarang ni macam-macam boleh buat. Kan? Jadi maknanya dia nak bernafsu dengan nafsu seorang laki lah. Maknanya dia lelaki tapi dia nak kepada perempuan. Maknanya dia tu lelaki, tak boleh nafsu dia menjadi seorang lelaki kepada laki. Maknanya dia lelaki mesti nak kepada perempuan. Ha, ini yang jadi pelik. Ya, kalau sekiranya apa yang berlaku tu yang disebut suatu yalah, yang dilakukan ibadah, apa yang dilakukan memang tidak sah. Kalau kita baca dalam fatwa dan juga apa yang disebut diulas oleh para alim ulama, memang umrahnya, hajinya, mana nak sahnya? Bayangkan tawaf pakai kain yang berjahit. Dia lelaki mana boleh pakai kain yang berjahit? Dia kena pakai ihram. Kan? Dia kena tutup. Soal dia malu sebab tersembui buah dada, itu bukan masalah. Hukum tetap hukum. Sebab kaedah fiqh kata al aslu baqa makana ala al makan, kata pada kaedah fiqh Imam Syafi'i. Maknanya apa dia? Al aslu baqa, asalnya itu adalah ikut ataupun asalnya suatu perkara itu kekal daripada perkara yang sebelum. Maknanya dia kekal dalam keadaan sebelum tu apa dia? Kalau lelaki, dia kekal dengan lelaki. Walaupun dia ubah, dia punya gender, dia punya jantina. Ya? Dia tetap jadi lelaki dan tidak boleh dia hukum dengan hukum dia seorang wanita. Mana boleh? Pakaian dia, maknanya macam mana lelaki itulah pakaian lelaki. Tak boleh, tiba-tiba lah jadi aurat pula ketiak dia umpamanya. Ha, itu tak betul. Jadi masalah dia segan, katalah ada buah dada macam mana nanti tawar, kemudian orang jeling je. Bukan kata orang kita jeling, orang Arab pun jeling kan. Tak jadi nak kucuk ajar rasuah, jangan buat hal kan, terkucuk benda lain pula kan. Sebab tengok dia ni lain macam dengan putih lembut kemudian gebu macam tu tiba-tiba pula buah dada dia macam mana pakai ihram lelaki. Itu antara itu dia. Itu bila dia malu dan sebagainya, itu
Dia yang buat sendiri benda tu, boleh suntik, boleh cucuk, boleh silikon, macam-macam. Hari ni boleh buat segala-galanya. Ha, itulah yang disebutkan tadi, maknanya okeylah kot. Dia pakai macam tu kot lah, nanti orang tengok dia sebagai seorang perempuan pula. Faham? Tapi pakai ihram. Mana dia kena rujuk. Dia tak boleh sebab itu. Dah disebutlah Tok Mufti, sebut ulama, nak buat umrah haji ni nak kena taubat dulu sebelum kita pergi. Kalau kita tak bertaubat sungguh-sungguh macam tadi, dia dah bertukar jantina lah katakan, dia kena bertaubat dulu, taubat nasuah. Dia kena declare, aku ni asalnya aku lelaki, mungkin gitulah contohlah kita kata, aku ni lelaki dulu tapi aku buang kemaluan lelaki aku, aku tebuk jadi wanita. Jadi aku tak tahulah nak buat macam mana sekarang, aku tahu benda ni salah, Allah laknat, tapi aku nak bertaubat kepada Allah. Dia kena declare supaya orang tak confuse, tak macam ni dah jadi macam mana, nampak? Sampai sekarang orang tertanya-tanya, sampai mak bapak pun diam. Kenapa mak bapak tak bercakap? Dan mak bapak pula boleh cakap gambar pula depan Kaabah. Boleh pula bergambar dengan anak pakai mini telekung pula. Padahal bapak dia, mak dia mesti tahu. Anak aku laki, kenapa pakai telekung? Patut mak bapak tegur. Dia panggil Jad. Jad ke Sajad tak kisahlah kan. Jad, jangan buat macam ni Jad. Kan? Abah tahu Jad laki Jad. Mak macam tu. Mak tahu Jad. Jad, mak tahu Jad ni bukan perempuan. Jad laki. Jad tak boleh pakai telekung macam ni. Jad tak boleh pakai. Mana boleh pakai telekung depan Kaabah jadi perempuan macam ni Jad. Jad jangan buat. Berdosa Jad depan Kaabah. Tapi tak tahu, Allahu alam kan. Kita tak tahu sejauh mana. Ataupun mak bapak dah nasihat tapi jenis tak boleh dengar cakap dengan itu, Allahu alam lah. Apa pun yang Tok Mufti sarankan, ya, masih lagi ada masa. Kalau di tanah suci, bertaubatlah dengan taubat nasuha. Minta kepada Allah supaya Allah ampunkan segala dosa. Apapun kesalahan tetap salah, hukum tetap hukum, ya. Maknanya kalau berlakulah apa disebutkan tadi, dia kena dam sebab dia sudah berpakaian seorang wanita sewaktu mengerjakan ibadah umrah. Itu soal travel, mutawih dan sebagai tak nasihat, tak bagi tahu ataupun terlepas pandang, tu cerita yang lainlah. Apapun pada diri dia sendiri, itulah dia yang tahu diri dia sebenarnya, ya, di mana dan apa yang perlu dilakukan, ya, dan juga perlu dia merujuk kepada tutup guru alim ulama. Baik, habis cerita apa dia Muhammad tadilah kan. Itu dia ada mutasyabbihin, mutasyabbihat. Mutasyabbihat dia perempuan, kemudian dia menyerupai lelaki. Kemudian ulama pula memperincikan pula. Ada lagi satu istilah disebut mutarajilat. Mutarajilat ni artinya dia perempuan. Tapi sejak daripada kecil ni dia suka dengan lelaki. Dia perempuan. Sampai umur dah, kita kata dah sekolah, habis sekolah, umur dah 20 lebih, pakai baju lelaki. Dia tak suka bertudung. Dia memang suka macam tu. Kemudian walaupun dah ada buah dada, tapi tak macam nampak dia tu ada buah dada umpama. Dia tak minat jadi seorang perempuan. Itu pula. Itu disebut juga istilah pengkit ataupun tomboy. Dalam bahasa Arab disebut mutarajilat. Mutarajilat ni maknanya pengkit lah, tomboy. Macam mana pun balik kepada asalnya tadi, al-aslu baqa makana alal makan. Ya, asal satu perkara itu kekal mengikut dia sebelumnya. Maknanya kalau sebelumnya dia perempuan, maka perempuan. Ya, soal dia suka kepada lelaki, bergaul dengan lelaki, akhirnya dia tak minat pada perempuan. Itu soal dua. Tapi dia mesti balik kaedah fiqh, dia lelaki apa dia perempuan, mesti ikut cara perempuan. Maknanya ibadat dia macam mana perempuan, kain telekung. Walaupun dia perempuan, dia minat lelaki, tak boleh dia pakai kain pelikat kemudian pakai jubah umpamanya. Tak pakai telekung. Apa syak? Tak. Aku ni walaupun perempuan, tapi aku jiwa lelaki. Tak boleh. Melainkan khunsa, dia ada dua kemaluan. Kalau sekiranya dia cenderung kepada perempuan, jantinanya, dia ada dua jantina ni yang punya kemaluan, tapi dia punya apa dia, kecenderungan dia wanita yang banyak, maka dia kena jadi wanita. Kalau dia kecenderungannya kuat kepada lelaki, maka dia kena bernampilan macam lelaki. Itu mengikut dia punya kemaluan yang ada dua itu, baru khunsa. Dan saf, kedudukan solat pun dia berasingan kan, yang tu kena faham. Tapi ini bukan khunsa, dia mukhannas. Satu, kemudian mutasyabihin, mutasyabihat. Kemudian mutarajilat, artinya yang mutarajilat tadi, kalau dia lelaki apa dia, kalau dia perempuan, maknanya dia kena duduk saf wanita di belakang.
Cuma dia punya kecenderungan tu banyak kepada lelaki, tapi bukan khunsa. Dia tetap balik kepada kaedah fiqah tadi, asalnya dia adalah perempuan, kena perempuan. Soal dia nak kahwin, tak kahwin, tak ada nafsu dan sebagainya dengan apa dia, dengan lelaki, itu nak buat. Sebab dia kecenderungan ke arah letakkan dia nak dengan perempuan pula. Itu antaranya lah, sikit sebanyak isu yang sedang menarik perhatian. Bukan main-main ni, satu dunia tengok. Yalah, ada yang kata mungkin tu cara dia punya nak promote dia punya, tak tahu, Allahuakbar. Asalnya bukan ke bengkong ke dia meniaga ni? Bengkong je kan? Rasanya lah, ada wisma dekat Padang Jawa tu selapnya. Lepas tu, ada emas kan? Itulah, tak apalah. Dia kaya tu tak kisahlah. Baguslah orang Melayu Islam kaya. Cuma dia punya diri tu dari sudut hukum fik dia, dia kena ambil lah, jangan biarkan. Dan janganlah kata aku duduk di Mekah ni, aku kalau tak betul ni Tuhan lama dah bagi balasan. Jangan. Nak kira di Mekah ni sebelum datang Islam, orang tawaf ataupun mengelilingi Kaabah tu dalam keadaan bogil. Bayangkan tak ada surat benang pun, tapi elok je, bogil. Cuma waktu itu tawafnya ikut jam, bukan lawan jam. Hari ni kita lawan jam. Bogil keliling Kaabah. Bayangkan bogil, kita tengok gitu. Macam pergi pantai Bali kita tengok. Contoh gitulah kalau nak katakan. Ikrimah bin Abu Jahal, apa yang tak dibuatnya kepada Rasulullah? Abu Sufyan menentang Nabi lagi di Mekah, besar di Mekah. Tapi nampak apa yang kita lihat tidak berlaku juga. Akhirnya mereka juga memeluk Islam, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan maknanya Allah tak letakkan apa-apa satu keputusan ataupun balasan, kita rasa tenang. Aku ni tak berdosa kot, kan? Aku buat macam ni nampak. Tuhan tak bagi apa-apa pun. Kalau tidak, aku mesti tak boleh masuk ke dalam Masjid Haram. Mesti aku tak nampak Kaabah umpamanya. Orang duk cerita macam-macam. Ada yang tak nampak Kaabah, nak masuk mana-mana pintu Masjid Haram. Macam satu ribut angin yang kuat. Kita bacalah kisah-kisah pengajaran dulu kan, dalam Masjidika, majalah. Tak tahulah betul ke tidak, kan? Bagi saya, kita tak usah takut-takutkan orang. Orang nak pergi Mekah ni biar. Jangan kita takut-takutkan, taubat dulu, nanti pergi Mekah, nanti Kaabah tak nampak. Engkau ni kuat minum arak, engkau ni berzina. Dah. Kita bagi tahu pada dia, dia bertaubat dia. Tak payah cerita tak nampak Kaabah. Tak payah cerita tak nampak pintu Kaabah. Memang pintu Kaabah tu sentiasa ada kat situ. Kaabah pun situ je. Jangan ditakut-takutkan. Sebab orang nak pergi Mekah ni pun nak taubat kepada Allah. Bila dah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, cuma kita kena maklumkan sesuatu itu adalah berlawanan daripada syariat. Okey, kemudian disebut lagi, selain daripada berpasang-pasangan haiwan, tumbuh-tumbuhan, manusia, disebut lelaki pasangannya adalah wanita, jantan pasangannya betina. Jantan ni disebut istilah pada haiwan lah. Maka malaikat pasangannya syaitan, hidup mula pasangannya mati. Malah pasangan ini meluas hingga ke alam semesta, seperti mana bumi pasangannya langit, matahari pasangannya bulan, siang pasangannya malam. Itulah sebagaimana firman Allah di dalam surah Yasin ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka mahupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Yang mana kita tahu ini je. Banyak lagi perkara yang kita tak tahu, Allah yang lebih tahu. Itu yang kata tu, Allah yang maha mengetahui. Sekadar kita yang kita nampak, sekadar kita yang kita dengar, sekadar apa yang kita tahu, Allah sikit sangat. Wa ma utitul ilma illa qalil. Maknanya tidak diberikan pengetahuan kepada makhluk manusia itu Allah sebut, melainkan illa qalil. Maknanya sikit sangat. Yang kita tahu, yang kita tak tahu berapa banyak lagi perkara yang ada di dunia. Kan? Dalam bumi ni kita tak tahu apa yang ada dalam bumi. Ya, yang kata 7 petala bumi, 7 petala langit. Bayangkan satu lapis langit, langit pertama, langit kedua. Kita tak tahu macam mana keluasan langit yang pertama, keluasan langit yang kedua. Tak terkaji orang yang nak mengkaji, pakar astronomi ke, kaji bintang. Nak kaji yang 7 petala langit, 7 petala bumi ni,
Allah saja yang tahu. Bumi bulat. Kita kata tujuh tala bumi. Macam mana nak katakan tujuh tala bumi? Adakah kita tengok daripada luar, oh bumi ni bulat. Yang kita duduk di atas. Dalam tu apa lagi? Apa lagi? Dasar laut berapa kilometer lah kata dalam. Dalam lagi dalam. Berapa luas bumi. Yang tu pun kita tak tahu apa yang yang sebenar-benarnya. Yang Allah ciptakan segala-galanya. Hanya sedikit je. Yang mengkajikan, yang mengkaji itu pun hanya sekadar yang diizinkan oleh Allah. Banyak lagi yang pengkaji-pengkaji, yang pakar-pakar tak tahu, nampak. Ha, tiba-tiba, ya, isu satu virus yang sedang menular. Ha, tiba-tiba aja. Yang mana virus yang dikenali sebagai novel coronavirus. Ha, ini benda baru. Barulah tahun 2019, baru ni. Tiba-tiba, hiruk pikuk satu dunia. Lebih daripada 20 negara sudah dijangkiti. Dan mati meningkat. Tak tahulah kemarin 400 lebih. Hari ini mungkin lagi. Dia cepat. Dia punya, orang kata apa, dia infection, jangkitan. Kemudian dia punya tindak balas tu memang mati tu cepat sungguh. Yang terkini semalam kan. Umur berapa? 30 jam lahir. Dijangkiti corona. 30 jam lahir. Mana baru sehari lebih. Sudah dijangkiti dengan virus. Padahal budak tu bukan makan kelawar pun. Nak kalau kita lah, budak baru lah, siapa nak makan kelawar? Kita punya tak makan kelawar pun dah rasa macam kelawar dah sekarang. Takut kita, tengok kelawar pun dah takut dah. Iya kalau ada rumah kan, rumah-rumah usang, ada kelawar terbang. Jangan, lari kita. Kan, dengan kelawar pun kita pakai mask. Takut kita, takut-takut dikencing pula kelawar ni. Nak cerita, walhal di Wuhan tu. Di Wuhan tu, tapi satu dunia tu merebak, punya cepat tu. Ini yang katakan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bagi sekejap aja yang katakan tadi, ya, satu benda yang sedang merebak berlaku. Sunyi sepi katanya Wuhan. Sunyi sepi di Hubei, Wuhan. Macam tak ada apa, macam tak berlaku kehidupan di Hubei Wuhan tu lah. Masing-masing nyorok dalam rumah, tak keluar, semua takut. Takutlah mati sebab dia punya kesan tu cepat. Kerana itu kuasa Allah ni jangan kata, Jangan orang kata jangan mencabar dan jangan rasa macam tak ada apa-apa. Ya, Allah tak bukan kata nak susah dengan berlaku gempa bumi baru musnah, kemudian tsunami baru. Allah jadikan macam benda yang kita tak nampak. Inilah benda ni, virus ni kecil halus. Kita tengok dengan mata kasar mana nampak, tapi dia boleh terbang dengan cara batuk, kemudian cakap air liur dan sebagainya. So ni cara-cara jangkitan yang berlaku satu dunia, tuan-tuan. Satu dunia cepat merebak. Dan sebelum ni pun kita dah dengar macam-macam lah. Dengan virus apa dia, apa namanya, SARS-nya. Kemudian dengan Japanese E-nya. Kemudian dengan H1. Macam-macam. Ni H1 apa dia? H1? Bukan. 5 kan? Daripada burung dan sebagainya. Tengoklah. Kenal daripada babi datang. Kemudian daripada itu ini ayam dan sebagainya. Cepat merebak. Ini akhir zaman. Itu kata kita kena lihat bahawa kita sedang berada di akhir zaman. Akhir zaman ni, tanda-tanda kiamat ni dah banyak sangat. Macam-macam jenis penyakit. Hadis pun dah sebut penyakit-penyakit akhir zaman. Masuklah jenis-jenis macam ni. Lam tazharil fahishah fi qamin qattu hatta yu'linu biha illa fashafihimu ta'un wal awja'. Ini ada antara yang Nabi sebut dalam hal. Tidaklah berlaku jahat zina, Nabi kata, dalam keadaan mereka buat itu hatta yu'linu biha. Terang-terang Nabi kata. Yu'linu biha ni i'lan, mempamerkan. Dia buat zina ni, maksiat ni terang-terang. Lalu kata Nabi, melainkan datangnya pada waktu itu suatu apa dipanggil, penyakit yang tidak pernah berlaku pada umat yang terdahulu, kata Rasulullah. Dan berlaku pada hari ini. Yang di antara HIV, AIDS umpamanya. HIV, AIDS. Dan termasuklah kalau kita nak kata jenis macam ni lah, virus-virus yang baru. Lepas ni mungkin barangkali dah habis dah virus apa dia, corona ni, mari pula virus corolla. Kita tak tahu lah, macam kereta lah Toyota. Kan? Dia Toyota dah tak ada dah. Corolla dengan corona dah habis lah. Yang ada Vios, kan? Altis, kemudian Camry. Dia punya tu. Maknanya, ini Nabi kata, penyakit yang tak pernah datang pada umat yang terdahulu. Tapi berlaku sudah. Inilah Nabi sebut dalam hadis. Artinya, apa yang berlaku ini daripada kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Baik,
Itu antara hujah yang disebut oleh Allah, bermakna segala yang diciptakan oleh Allah ni kebanyakannya berpasang-pasangan. Ada yang kita tahu dan ada yang kita tak tahu. Benarlah kata di sini, Quran merupakan mukjizat yang terbesar Nabi SAW. Lihatlah bagaimana Allah menyebutkan kalimah dunia ini berpasang dengan akhirat. Yang saya sebut dah tadi, jika dikira Allah mengulangi kalimah dunia sebanyak 115 kali. Lebih hebat apabila Allah turut mengulangi kalimah akhirat sebanyak 115 kali. Antara firman Allah di bawah itu berkait dengan kalimah dunia dan akhirat. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُونَ وَلَعِبُدْ وَإِنَّ الدَّارُ الْآخِرَةِ لَهِي الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Baik, maksudnya kata Allah, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan lahun wala'ibun, senda gurau dan main-main. Itu lahun wala'ibun. Ya, senda gurau ni boleh kita katakan juga dia sebagai satu hiburan. Hiburan. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah, kata Allah. Di antara yang dicerita dalam surah Al-Jumu'ah yang ke-11, sungguhnya apa Allah sebut tentang satu perniagaan, kemudian Allah sebut tentang lahwun tadi, yang ni hiburan. Dia diceritalah sedang Nabi khutbah, lepas tu ada pedagang-pedagang bawa barang dagangan di luar masjid. Kemudian ada pula macam bunyi nyanyian tariah di luar masjid sedang Nabi khutbah. Maka Nabi larang daripada kalangan jemaah keluar pergi di luar sana berniaga, apa dia, membeli ataupun shopping barang dagangan yang sedang ada di luar, dan juga mereka yang sedang menyanyi bersyair. Hiburan dalam maksud di situ syair. Jadi Nabi larang, dan maknanya bukan maksud haram, haruslah berdagang dan juga berhibur. Cuma yang tak bolehnya ketika mana sedang berlangsungnya khutbah. Ha, itu Nabi tengok ramai sahabat keluar. Jadi Nabi melarangkan itu. Start daripada itu tidak bolehlah. Kalau sekiranya sedang berlangsungnya khutbah, ya, kalau kita katakan majlis ilmu, tiba-tiba di luar ada bunyi macam karaoke pula. Kita keluar pula habis semua daripada dewan ni, kan? Nak karaoke pula, nak berkarak pula contoh di luar. Ha, itu tak bolehlah. Ataupun ada juga mempelah mangga manis daripada Perlis umpama. Ah, sudah. Tinggal ada orang je yang tak makan mangga, melam apa dia, harum manis ni. Ya? Yang kita pakat dua orang ni makan harum masam je, kan? Ha, tu. Ha, jadi tinggal habis. Ha, yang tu maksud dia. Ha, jangan kita tinggalkan. Sedangkan yang di depan itu ada lebih penting akhirat. Yang di luasannya dunia, itu maksud tadi. Ha, walau bagaimanapun bukan maksud Allah mengharamkan jual beli, dan bukan maksud mengharamkan lahwun tadi, berhibur senda gurau yang macam mana yang tak dibenarkan. InsyaAllah tonton Tanyalah Ustaz di TV3 pada hari Rabu nanti 12 hari bulan bersama dengan saya. Ha, itu ya, tajuk yang saya akan kupas berkait dengan fiqh hiburan dan rekreasi. Ha, itu saya sebut di bunyi mukadimah, dan kebetulan disebut lahwun tadi. Ya, panjang tu 2 jam, 6.30 sampai 8.30, kan? Dia ada hukum pekah hiburan dan rekreasi. Banyaklah. Saya tak sempatlah 2 jam, banyak sangat. Cerita rekreasi ni pun banyak, hiburan pun banyak. Kalau baca balik tentang hukum pekah, macam mana lawak, yang kata mahalnya lawak mega, boleh ke kita gelak-gelak? Yang orang berlawak kemudian suruh orang bergelak, apa hukum? Tapi lah kita pun pening. Saya pun tak tahulah, sebab TV ni kan, yang benda tu semua dalam TV juga. Kan cakap lebih-lebih hang kena gam pula, kan? Tapi dah diberi tajuk macam tu, orang tanya, tak apalah, saya balon je lah, kan? Tu je lah. Siapa suruh bagi tajuk macam tu? Nak kena, takkan nak kata, yang ni, benda tak boleh, tak boleh. Kalau kata benda boleh, boleh. Tapi kita mengambil pendekatan. Kecenderungan kita ambil yang sederhana. Pandangan yang sederhana. Kan? Tak boleh, oh ni haram. Tak boleh, ni majlis, oh memang haram. Gegar Vakansa, haram. Habis semua. Tiba-tiga, haram. Lagilah. Ustaz, bulan depan kami taubat, tak panggil Ustaz lah. Oleh kena itu, kan? Sebab TV3 kan banyak yang hiburan. Kita nak kena ambil pandangan yang cuma benda yang macam kita kata tak boleh, tak boleh. Percampuran pun macam drama. Baik, kita hiburan. Macam contoh kita tengok drama Korea, tak apalah, bukan Islam yang melakukan. Tapi kita orang Melayu Islam. Kenapa kita juga nak ada adegan contoh, ya? Lelaki pelakon ni pergi pegang ni pipi perempuan. Sedangkan pipi perempuan ni isteri orang. Contohlah. Ya. Tapi berlakon kan. Contoh lelaki ni lap air mata. Katalah lakonan sebagai suami isteri. Dia lap pula air mata kawan dia. Pegang ni.
Kemudian hidung pegang ni. Contoh gitulah. Syafiq Kail, contohlah kata Syafiq Kail, kata lakon, pelakon dia. Tak kahwin lagi kan dia, tak kahwin lagi. Jadi makna boleh ke tidak Syafiq Kail duk pegang macam tu? Tapi tak sebutlah nanti, kalau sebut penat kita kan nak nyuat. Kita sebut umum je, boleh tak pelakon lelaki umpama? Tapi kenapa kalau kita tengok drama, ya, drama-drama Arab. Ya, orang Arab dia tak pegang. Tak pegang, mana kita tengok pegang. Salah, dia pun tak boleh. Sebab dia bertahu. Walau macam mana pun Arab ni yang tak tuduh. Tapi, bab lelaki perempuan dia pun tak pegang. Bertahu. Ha. Dan contoh kita ni, kenapa apa dia? Drama, eh, drama ke filem? Cinta Madinah. Ha, Cinta Madinah. Tak ada adegan, Sarimah kan tak silap berlakon. Tak ada yang adegan pegang lelaki perempuan. Tak ada. Boleh, kenapa tak boleh? Boleh. Tapi bila bab drama yang lain, tak boleh kontrol. Oh, nak kena juga dengan. Apa salah? Contoh, buat satu tangan palsu umpamanya. Nak pegang boleh buat, tapi tangan palsu. Makna salam ke apa? Ni tangan ni bukan tangan perempuan, tapi palsu. Walah putih melepak kan, gitu. Tapi tidak bersentuhan di antara tadi, kulit dengan kulit laki perempuan. Contoh, kalau kita nak ambil dari sudut syar'inya. Tapi kalau kita tak fikir soal halal hukum halal haram, ataupun kita agak lebih kepada liberal. Yang tu lah Ustaz. Ini bukan ada nafsu pun. Ya ke tak ada nafsu? Nabi SAW, bila ketika mana Aisyah meriwayat hadis ni, Nabi kata datang satu mukhannas. Balik tadi. Mukhannas maknanya dia lelaki. Tapi menyerupai perempuan. Datang ke rumah isteri-isteri Rasulullah. Dan menceritakan tentang wanita yang berada di Taif. Oh begini sifat mereka gini. Kebetulan Nabi balik dan ketika itu Nabi dengar apa yang mukhannas ni sebut. Kemudian Nabi kata kepada isteri apa ni isteri-isterinya supaya jangan benarkan mukhannas ni masuk ke dalam rumah. Nampak? Maknanya apa dia? Isteri Nabi menyatakan kami bersangkaan, ya, maknanya dalam bahasa ihtimal ni apa dia? Andaian. Dalam bahasa Arab ihtimal, andaian. Kami berandaian mukhannas yang datang ni wahai Rasulullah, dia dari sudut ya orang yang lelaki tetapi dia ni dia cenderung kepada wanita, makna ghairu uli ibrah, maknanya dia ni tidak bernafsu, dia lelaki tapi kecenderungan wanita, makna dia tidak bernafsu dengan wanita seperti mana kami. Sebab itu kami membenarkan. Nabi kita jangan jemput lagi dah dia, jangan bagi dia datang dan jangan berada di sembang dengan kamu semua, kata Rasulullah, walaupun cerita tentang hal perempuan sebab dia lelaki. Nabi tak benarkan. Dalam hadis lain, sampai Nabi kata, usir mukhannas yang jenis pondan-pondan ni, jangan berada di dalam rumah. Ada lagi hadis yang kedua. Lagi Nabi tegas. Nabi usir halau. Tak boleh ni mukhannas duduk dalam rumah. Sebab apa dia? Mereka ni jantan. Mereka ni lelaki sungguh. Tapi mereka ni menyerupai. Maknanya, mukhannas ni zaman Rasulullah dah ada dah. Bukan kata pondan ni baru ni. Zaman Nabi dah ada dah pondan ni. Sampai datang ke rumah Rasulullah. Nabi ya, tak bagi isteri-isterinya melayan mukhannas. Ya, walaupun suara dia, suara macam seakan-akan perempuan. Yalah, au-au tu. Tapi, tetap dia ada lelaki. Maknanya, tak bolehlah. Kalau katakan perempuan pun, ya, kena keizinan Rasulullah. Ini pula, dah lagi lelaki. Cuma, ada yang datang mukhannas, nak minta bantuan. Nabi kata boleh. Tapi, bila dah bagi bantuan, balik. Jangan sambung. Jangan buat overtime. Maksud overtime apa? Menyembang, membawang dan sebagainya. Itulah maksud dia. Itu yang Nabi larang. Setakat dia datang nak minta bantuan bagi. Itu hak dia. Walaupun dia mukhannas, walaupun dia khunsa yang original. Tapi sekadar bagi bantuan, lepas tu balik. Oh, Nabi cukup melaknat yang disebut dalam hadis yang saya baca tadi, tuan-tuan. Ibu sekalian. Itulah maksud dia. Ya, benda-benda yang macam ni kita nak kena faham. Maknanya tadi, ya, suatu yang hak-hak yang mana yang batil tu tetap yang batil. Baik, okay, itu disebut andainya, bawa di bawah itu ya. Andai seorang manusia itu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti Allah akan memberikan apa yang mereka mahukan di atas dunia ini. Mereka hidup di atas dunia yang sementara ini dengan penuh nikmat dan tanpa kerugian. Yang mana berebut ataupun kejar dunia, maka dia dapatlah apa yang ada di dunia sebagai perhiasan. Tapi kalau dia gunakan dunia ini sebagai mazra'ah. Mazra'ah ni maknanya dia berusaha untuk cucuk tanam, dan dia usaha untuk jadikan sebagai ganti balik menjadi pahala umpamanya. Ada harta, dia dapat ganti sebagai pahala. Contohlah baru ni.
saya pergi ke Syria, bawa balik daripada Syria dalam misi bantuan kemanusiaan sebulan tempoh. Saya round lah Terengganu, Johor, Perak, Kedah, Penang, untuk kutip dana bantuan kemanusiaan ke Syria. 200 ribu juga lah dapat dalam tempoh sebulan, tak lama pun sebulan. Dan ada satu, bukan satu lah, ada tiga kali, empat kali, empat kali yang saya dapat daripada Muslimat, masuk di Puchong ni, masjid apa nama ni, Masjid Ihsaniyah King Darara Puchong, Muslimat yang sanggup infakkan dia punya rantai emas, barang-barang kemas dia, di Ipoh dia buka dia punya rantai apa dia, rantai leher, kemudian rantai tangan dia, barang kemas tadi. Kemudian esoknya saya pergi jual, dapat 7,500, dua utas rantai emas dengan harga 7,500 seorang Muslimah. Bukan macam di apa dia, USJ 9 ni memang hebat-hebat lah kan. Ini Ipoh yang kita ni tempat yang biasa-biasa, bisa-bisa je, bisa-bisa je. Tapi Muslimat ni dia boleh buka, dia bagi macam, sampai sekarang saya tak tahu siapa Muslimat yang bagi dua utas rantai 7,500. Hebatlah. Boleh dibagi macam standar surat, surat kecil je. Tapi bila saya sebut lah, tapi saya sebut lah sebelum tu, maknanya inilah perjuangan, inilah Khadijah, inilah yang katakan tadi, kita gunakan harta untuk kembali gantiannya pada pahala. Oh, dia buka-buka tu tak fikir apa dah, 7,500. Dan harga yang sebenar dibeli, dia tanya, yalah, orang perempuan tahulah berapa harga ni. Ini tak kurang 10,000 punya harga ni. Lebih mungkin 11,000. Mak pejam mata, dia boleh buka untuk Syria tadi. Itu maknanya dia punya pahala, mudah-mudahan lah, kita doa yang baik, mudah-mudahan dapat kebaikan yang banyak pada dia. Dan di Kedah, cincin yang saya dapat juga. Kemudian di apa dia, di Puchong tadi, saya kata Kirara tadi, dia bagi satu gelang, kemudian satu cincin, lebih kurang dalam kat 3,000 juga dapat saya jual. Dan di mana lagi, ada di KL juga, dia bagi sebentuk cincin juga lebih kurang dalam 300. Dalam 4 kali yang saya dapat barang kemas yang diinfak di Al-Falah ni, tak sempat saya datang tarikh. Kalau tidak mungkin, bukan lagi, bukan lagi cincin, bukan lagi, bukan lagi gelang, bukan lagi, tak tahulah kan. Menginfakkan diri pula, itu lagi hebatlah kan, untuk pergi ke Syria. Ustaz, saya bawa dengan diri-diri saya sekali Ustaz, senang ya, untuk ke jalan Allah tadi. Itu maknanya apa dia tadi, dia memikirkan soal akhirat yang banyak. Maknanya dah terbayang dah, dia dah nampak macam syurga di depan dia, bayang di pintu syurga tu dah menanti Khadijah dan menanti nak meluk dia, dan Khadijah nak ucapkan yang katakan tadi, marhaban wa ahlan, sila masuk kamu ke dalam syurga, kenapa aku ni ya menyanjungimu sebab kamu mencontohi aku wahai wanita. Ya, perjuangan harta kamu macam aku, habis harta yang aku korbankan untuk negeri akhirat sekarang inilah. Ya, bayang dia maknanya gitulah, dia terbayangkan, dah rasa-rasa dah datang Siti Khadijah peluk dia, apa yang dilakukan. Itulah kata orang yang nak rasa macam tu, yang kata bukan senang. Oh, cukup susah kan, nak bagi tu pun jenuh, nak menangis 14 kali nak menangis pun, nak bagi tidak, meraung lagi, menangis lagi, nak bagi tidak, nak jadi tidak jadi, ya, bukan yang senang kan. Bayang 10 kali 10 ribu punya harga tadi, Allah, macam-macam boleh fikir. Umrah boleh pergi dan sebagainya, haji 10 ribu dapat lah kalau muasasah. Okey, itu disebut tadi, maknanya orang yang nakkan dunia maka dapat dunia. Tapi kalau dia mikirkan yang katakan tadi, dunia, nikmat dunia itu akan menjadi sia-sia di alam akhirat yang kekal abadi, yang ni dia akan tolak sebanyak-banyaknya. Apa yang disebut oleh Allah pada ayat yang di bawah itu, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Orang-orang yang mengkendaki kehidupan dunia dan perhiasannya itu, kata Allah, maknanya dia nakkan hidup dunia dan perhiasan yang ada, nescaya kata Allah, kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Itu kalau yang nakkan kepada dunia, maknanya dia dapat. Sebab itu orang kapi, nampak? Dia usaha untuk dunia, dia dapat dunia. Tapi akhirat, dia tak ada usaha. Maknanya, dia tidak ada keyakinan dengan akhirat, maka tak ada apa-apa yang dibuat untuk akhirat.
Tapi dunia tetap dapat. Sebab Allah ni yang disebut pemurah Rahman. Rahman ni Allah bagi pada semua makhluk. Manusia yang kafir pun Allah bagi. Tapi Ar-Rahim, sifat Ar-Rahim, Allah hanya beri kepada orang yang beriman dan bertakwa. Itu beza dia. Ya, Ar-Rahim, Allah bagi hanya pada orang yang beriman dan yang bertakwa. Sebab itu ada orang yang celaka dunia tapi dia apa, dia bahagia akhirat. Mak celaka dunia, macam-macam musibah, ujian, kekurangan duit, sakit, ya. Tapi dia taat kepada Allah. Akhirat besok nampak dia orang yang bahagia. Ada orang yang bahagia dunia, celaka akhirat. Dia bahagia dunia, dunia tadi dia ambil. Tapi akhirat tak ada bekalan. Kosong. Ya, semayang tidak, apa taat tidak, semua tidak. Maka akhirat besok dia disebut sebagai golongan yang cukup rugi. Ada orang yang juga disebut yang ketiga, dia ini orang yang bahagia dunia dan bahagia akhirat. Oh, yang ni untung sangat. Dunia pun dia bahagia. Ya, tak ada pun merungut pasal duit, tak ada, tak ada. Memang duit sentiasa cukup. Berkat hidup, anak isteri, semua ada. Ini ada Allah yang Allah beri, dia dapat, dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Anak semua menjadi. Ya. Yang jurutera, yang engineer, yang doktor apa semua ni, semua tak pada Allah. Ya. Kemudian mereka tidak melakukan maksiat dan mereka dunia dapat, akhirat pun dapat. Tapi bukanlah semua yang ni nak dapat ni, payah. Ya. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Dan yang keakhirnya, yang ni kita minta lindung. Jangan sampai celaka dunia, celaka akhirat. Dia dunia pun dia celaka, akhirat pun dia celaka. Na'uzubillah min zalim. Itulah orang-orang, sambung balik. Ini maksud ayat tadi, itulah orang-orang yang tidak memperolehi di akhirat. Ini Allah sebut. Ya? Nah, maknanya, siapa yang mengkendaki hidup dia di dunia dan perhiasan yang di dunia, maka Allah sebut tadi, maka dapat dia. Allah beri. Sebab atas usaha dia. Akan tetapi itulah orang-orang yang tidak memperolehi apa-apa di akhirat kecuali Allah. Yang dikatakan nuraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka mahukan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Kerja yang ada di dunia hanya dunia. Tapi tidak ada kesan di akhirat. Tapi kita lain nampak. Contoh, ibu sekalian tuan ya. Bila kita berwuduk dengan wuduk yang sempurna disebut isbarul wuduk. Ya, dalam kitab Bahrul Madhi ada satu bab yang dinamakan bab Maja'a fi Isbaghul Wuduk. Maknanya bab yang telah datang pada menyatakan kesempurnaan wuduk. Isbagh maknanya kesempurnaan wuduk. Baik, kesempurnaan wuduk ni perlulah. Saya dah bincang pada tanya ustaz yang lepas tentang wuduk kesempurnaan dan juga menyapu khuf. Khuf ni menyapu air di atas kasut ya, tapi dia ada syarat dia. Bukan kasut macam kita pakai tu dah. Di kasut mesti menutupi keseluruhan kaki sehingga ke ankle. Ankle ni apa dia? Tumit kan? Buku lali. Tumit apa dia? Heel kan? Buku lali. Sampai ke ankle dia punya buku lali. Dan dia punya syarat khuf tu tadi, dia jenis yang tebal. Dan bukan yang jenis berjalan sekejap kemudian koyak. Itu bukan khuf yang dimaksudkan. Tapi panjanglah cerita tu. Tak apalah. Nak sebut sikit lah. Maknanya termasuk kesempurnaan wuduk. Maka kita perlu melihat kepada yang ni baru dikatakan apa dia? Tumit. Tumit tu sehingga Nabi melihat sahabat yang tidak sempurna basuhan di tumitnya. Nabi kata apa dia? Nabi kata kepada sahabat, wailun lil aqabi minan nar. Ya? Wailun lil aqabi minan nar marrataini aw thalath. Nabi kata dua hingga ketiga kali. Nabi tengok mereka sahabat tadi membasuh depa punya apa dia? Tumit. Dalam keadaan tidak sempurna macam kita kata cincai. Maknanya kita nak kalau boleh sapu, basuh mana gosok-gosok sikit, sentuhlah. Tapi kalau kita rasa yakin, clear, tak ada yang menghalang daripada air mengena kawasan tumit. Itu sebahagian daripada kaki. Maka kalau kita betul-betul yakin, tapi yang sebaiknya ya, kita ambil tangan macam tu, kita gosok-gosok, menyapu-nyapu di belakang tumit. Jangan kita abaikan sebab ramai orang hanya ambil di depan. Di belakang, dia mengabaikan. Yang tak betul, tak kena. Ya, kita nak kena ambil yang juga di belakang. Jadi kesempurnaan itu penting. Sebab Nabi kata tadi, aqabi tadi daripada akibat. Makna akibat itu mitlah. So, ini menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka. Bayangkan, sebab tak sempurna wuduk, basuhan di kaki itu tak sempurna, neraka kita.
Walaupun benda tu kita kata, ibadat takkan neraka? Ya, ertinya apa dia? Jangan kita, benda yang disebut ibadat ni kita rasa macam tadi lah, Muhammad tadi, boleh main-main, tak apa. Jangan tak apa. Ini yang macam ni pun boleh menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Ha, bayangkan. Yang sebutkan tadi, Nabi menyatakan, besok di akhirat mahsyar, hari kiamat. Ya, mereka itu akan diseru dengan keadaan, Nabi kata apa dia? Muka, kepala, kemudian anggota wuduk tangan, kaki yang bercahaya, Nabi kata. Akibat kesan daripada wuduk yang sempurna. Ha, itu rupanya. Rupanya kita besok akan diseru dalam keadaan tadi. Anggota wuduk kita bercahaya. Diseru dalam keadaan semua anggota wuduk ni bercahaya. Oh, apa sebab? Tengok-tengok kesan daripada wuduk yang sempurna. Ibu-ibu tuan-tuan sekalian, jangan kita ya anggap benda-benda tu sebagai suatu benda yang remeh. Jangan katalah, aku dah biasa dah ambil wuduk. Tapi keadaan yang kita nak berwuduk tadi, mesti kita ambil dalam keadaan yang betul-betul mengikut ya hukum fiqh yang sebenar. Jadi macam-macam lah kalau kita dahului dengan perkara yang sunat. Ada dengan istinsyak, kemudian ada istinsar. Jarang kita dengar. Selalu kita istibrak, bukan berak. Istibrak tu berdehem-dehem kencing tu. Ha, tu istinsyak, ambil dengan tangan kanan air, sedut masuk dalam hidung. Nafas sampai habis, kemudian istinsar. Istinsar keluar balik, kemudian ambil tadah dengan tangan kiri. Ada kaedah dia. Itu pun disebut. Itu sunat. Cuma Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan yang apa dia ialah yang tu amat-amat dituntutlah, tapi walaupun bagaimanapun Imam Syafi'i kata itu benda yang sunat. Satu lagi, kita ketika mana bangun tidur sunat. Sebelum kita nak sembahyang, maka tangan kedua-duanya ini hendaklah kita basuh terlebih dahulu. Nabi kata, jangan masukkan tangan ke dalam satu bejana. Bejana ni makna tempat wuduk. Macam Nabi, dia wuduk Nabi ni kalau kita tengok mangkuk wuduk, mangkuk air, betul-betul dia punya lebar di ukulilik dia lebih kurang 10 meter je. 10 meter pula. 10 cm. 10 meter panjang. 10 cm. Ambil membaris, tengok 10 cm ni agak-agak besar mana agak-agak. Tempat Nabi wuduk, apa dia, bekas air Nabi wuduk. Allah. Punya jimatnya Rasulullah wuduk. Kita kalau boleh dengan kepala paip tu nak dibuka. Buka sekali senang. Biar dia punya tu lubang tu je yang saluran. Kita tak puas kalau air jenis kecil wuduk. Kan, yang bazir banyak, yang keluar tak ambil wuduk tu lebih banyak daripada wuduk. Sedangkan tu Nabi, macam tu macam satu tempurung. Itu je, kecil-kecil tu je. Tapi cukup Nabi berwuduk dengan sekadar macam tu lah bekas yang Nabi berwuduk. Maknanya, jangan Nabi masukkan air ke tempat wuduk tadi. Sebab Nabi kata, batas ni, tangan ni, batas ni tak tahu pada malam itu, ya, tangan kamu di mana kamu letak. Sebab, takut kita pegang sesuatu tempat yang kotor umpamanya. Katalah kita wanita. Kita ambil tangan. Kita tahu tangan kita mana. Pegang kemaluan kita. Katalah waktu itu head pula. Ataupun kita yang jenis kencing malam pula umpama. Tangan kita pegang pada kemaluan. Udah kena kencing umpama. Air basi keluar daripada maedah. Kan najis. Jadi ni kita pun terus berwuduk. Tu yang Nabi kata. Hendaklah dibasuh. Ini adalah jumhur fuqaha menyebut sunat hukum. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan wajib seorang je. Ya, Hanabilah. Tapi Syafi'i, Maliki, Hanafi kata hukumnya sunat. Sunat pun tak apalah. Kita fikir-fikir betul juga. Takut tangan kita, yang laki cara laki lah. Menyeluk je kerja tu. Kan? Ini maknanya tangan tadi. Tak tahu di mana kita. Waktu tangan kita tadi tidurnya di mana. Dan di mana pula tadi hidung. Maka dalam hadis menyebut, sesungguhnya syaitan ya berada di dalam hidung, di hidung kita sewaktu kita tidur. Sebab itu bila wuduk subuh, kita ada istinsyak, kita ada istinsar. Bukan kata subuh je lah, zuhur pun gitu juga. Kan? Maknanya kita sedut, kita buang, sedut buang. Sebab dalam hidung ni bertenggik syaitan iblis. Dia berada di hidung kita. Selain daripada tu, tak hidung keluarlah segala habuk, segala apa benda yang tu. Kita amalkan. Tapi kadang-kadang kita tak boleh, lemah pula gitu kan. Lemah. Macam kita tenggelam dalam laut, dalam lombong. Tapi kita dah biasa buat. Seronok. Bukan kita seronok macam ni. Rasa macam lega. Tak ada apa dalam hidung. Resdung pun insyaAllah boleh dipulihkan. Makna boleh hilang dalam keadaan kita selalu istinsyak, istinsar. Itu dia punya
dia punya punya istilah ni, istilah fiqh wuduk dia, ya, istinsyak, istinsar, yang kemudian sugi siwak itu pun sunat, ya. Tapi ialah kita bangun tidur, yang itulah yang kita buat dulu. Takkanlah kita nak cakap dengan Tuhan dalam keadaan mulut kita tak basuh, nyantek gigi dan sebagainya. Nabi kita laula an asyqa ala ummati la amartuhum biswa inna kulli salah. Hadis sahih. Nabi kata kalaulah tidak masyaqah, masyaqah ni tidak berat, tidak menyusahkan atas umat aku, maka Nabi kata la amartuhum biswa, aku akan wajibkan kepada umat aku setiap kali nak sembahyang wuduk maka siwak. Itu maksud dia beratlah, walaupun tidak wajib, tapi maknanya itu pun di antara perkara kesempurnaan wuduk, ya. Itu saja nak bagi sikit lah kita punya ulang kaji, bukan kita tak tahu, tapi sebagai kita kata ulang kaji, mudah-mudahan kita dah rasa lebih lagi, ya, bertanggungjawab waktu kita berwuduk. Baik, itu antara yang saya sebut, ya, bagaimana ayat surah Hud ayat 15 hingga yang ke-16. Maknanya orang yang tidak memperolehi apa-apa di akhirat besok, sudah tentu tempat mereka itu neraka, kata Allah. Saya dah mukadimah tadi dengan surah Al-Qari'ah, yang disebut neraka itu banyak jenis. Antara dalam surah Al-Qari'ah adalah neraka Hawiyah. Dia ada neraka Sa'ir, dia ada neraka Lazar. Dia ada neraka Saqar, dia ada neraka Jahannam, Jahim. Dia ada neraka Hutamah. Tak tahulah kita besok mana tempat neraka jenisnya yang kita akan masuk. Na'uzubillah minalik waqina azabannar. Kita tak tahu, ya Allah. Dahsyatnya neraka Allah ni, bagaimana yang kita dah maklum, yang kita dah mengaji lama dah ni. Ya. Kepanasan apinya 70 kali ganda daripada api dunia. Bayangkan 70 kali ganda. Kalau kita masak di dapur pun, kadang-kadang silap ribulan, api itu terlebih pula, kita terkuat pula. Oh, menjulang pula naik, terbakar lubang hidung kita. Oh, hangit bau. Ya, bukan hangit belacan. Hangit ni, lubang hidung ni, dengan bulu-bulu habis bakar. Ya, kontang habis, tak ada lubang hidung. Bukan lubang hidung tak ada, dia punya bulu tak ada dah. Oh, jangan main. Itu baru api dunia. Ni kulit ni kadang-kadang kan kita, tak macam, pelecur tu satu. Kadang-kadang kita tersandung malu. Tengok, benda-benda tajam. Dah terselihat sikit kan. Kena air, ya Allah. Sakit pedih ni. Rasa tak boleh. Bayangkan yang accident kita nampak. Oh, luka ni. Nampak sampai ke tulang. Tu kalau kena air agak-agak macam mana. Oh, melompat. Sakit. Bayangkan dunia macam tu pun. Kita dah rasa sakit. Akhirat besok. 70 kali ganda api yang nak membakar manusia. Adakah kita punya saiz fizikal macam ni yang api 70 kali ganda panasnya yang nak dibakar oleh Allah? Tak, sudah tentu tidak. Diriwayat dalam hadis sahih, bagaimana gusi gigi geraham sahaja dibesarkan sebesar bukit Uhud. Kita baca dah hadis, bagaimana ahli neraka punya gigi sebesar bukit Uhud, 7 kilometer dia punya panjang. Kemudian telinga ni dipanjang, ditebalkan 70 hasta. Kemudian pula antara bahu kanan nak pergi bahu kiri, samalah bahu kiri nak pergi bahu kanan, perjalanan 3 hari baru sampai. Itu pun mengenderai kenderaan BMW 7 Series. Maknanya mengenderai kenderaan yang laju, 3 hari baru sampai. Kalau kita ada BMW 7 Series daripada Johor ke Bukit Kayitam, kita kata laju-laju pun 5 jam. Tak sampai pun 12 jam. Kita kata tak sampai, itu 1000 kilometer. Ya, BMW kita, kita punya balon berapa? 240 km sejam. Kita kata tak sampai satu hari. Ini 3 hari baru nak sampai mengenderai kenderaan yang laju. Maknanya punya besar ahli neraka. Kemudian lagi apa dia? Kulit 70 hasta lagi. Kulit saja, belum lagi daging. Ya. Ini maknanya manusia yang menjadi penghuni neraka besok memang sengaja Allah besar tebalkan, besarkan saiznya supaya dia rasa azab yang maksimum. Kalau setakat macam ni, kita dah apa? 500 tahun perjalanan kita nak ke neraka. Bahang dia pun sudah hancur dah. Ya, kemudian, bukan hancur tu mati, jadi balik. Kemudian hancur, jadi balik. Ini seksaan, seksaan. Kita baca dalam surah An-Naba ayat 21, 22, 23, 24, 25.
Allah kata inna jahannama kanat mirsada. Neraka jahannam, neraka itu disediakan mirsada dan sifat dia mengintai-intai. Disediakan litarina ma'aba, yakni tempat orang yang melampau. Melampau ni mereka yang tumac lah. Maknanya orang yang jenis, yalah dia tak kira hukum halal haram tadi. Dia tak kira dia cabar Tuhan. Kemudian dia tak taat pada Allah. Tapi akhirat besok baru dia tahu bagaimana keadaan. Ini yang disebut. Ya. Litori nama ma'aba, tempat dia dikembalikan. Ini Allah sebut pada ayat yang ke-23. Labithina fi ahqaba. Maka tempatnya di dalam neraka itu beradanya berabad-abad. Ahqaba. Berabad-abad lama. Kemudian ayat seterusnya Allah kata. La yadhukuna fiha bardan wala syaraba. Allah. Yang ni lagi. Di dalam neraka, dia ada makanan, dia ada minuman. Tapi Allah kata. La yadhuku bardan. Bardan ni tidak ada udara sejuk macam kita duduk rasa dalam dewan ni. Nampak bilik sejuk je. Tak ada barit ni, tak ada. Bardan wala syaraba. Dan tidak ada minuman. Illa. Melainkan ada minuman. Hamiman wa rusaka. Yang ni. Yang dikata hamiman. Macam air yang mengelegak. Yang mendidih. Tapi bukan air. Api. Lalu sambung dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-43, 44, 45. Allah sebut apa dia? Dalam surah Ad-Dukhan. Inna syajarata zakum. Sesungguhnya Allah kata, di dalam neraka ada satu pokok yang namanya pokok zakum. Buahnya juga dinamakan sebagai buah zakum. Kita pernah dengar dah cerita buah zakum dalam neraka ni. Pokoknya tinggi mana? Nabi ketika itu dengan sahabat berada duduk. Kemudian Nabi terdengar satu bunyi. Nabi tanya sahabat, mu dengar tak? Wah sahabat, satu bunyi yang kuat tadi. Bunyi apa? Ya Rasulullah. Nabi pun menyatakan, satu ketul batu dibaling. Nun, 70 tahun dulu. Baru sampai ke dasar api neraka, kata Nabi. Bayangkan dalamnya api neraka itu, 70 tahun seketul batu dibaling. Saya baru masuk 46 years old, I tell you, I'm still young and I'm feel young. Ni 6 hari bulan. Saya punya birthday 4 hari bulan, ibu sekalian. Ha, kalau nak wish-wish lah. Kalau ada kek lagi bagus. Tapi Kak Salwa tak bawa lah kek hari ni kot. Ya. Ha, nak ceritanya hari lahir. Baru 2 hari hari lahir. Ya, bukan baru lahir. Dah lahir 46 tahun. Makna kalau nak tunggu umur 70 tahun, saya kena tunggu lagi 24 tahun. Batu yang dibaling umur saya sejak setahun. Ni 46 ni pun dah rasa lama dah hidup. Tak sampai-sampai lagi batu. 24 tahun lagi. Baru sampai batu tu ke dasar. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Tinggi mana pokok zakum, itulah tingginya. Maknanya, kalau 70 tahun batu tu nak sampai ke dasar, itulah tingginya pokok zakum. Ada ulama khilaf. Banyak batangkah ataupun hanya satu batang pokok? Ada kata dia satu batang, tapi dia banyak, dia punya ranting dahan dan buah. Ada ulama kata banyak batang bukan sebatang. Tak apalah, yang tu, ya, apa poin penting adalah pokok itu daripada api. Dia punya akar menjalar sampai ke dasar neraka Allah. Allah sebut pada ayat yang ke-44 surah Dukhan, boleh rujuk. Allah kata la'at, apa dia Allah kata, ta'amul asim. Makanan untuk asim ni siapa dia? Golongan yang melakukan jahat, maksiat. Oh, ni orang yang mendosa, yang melakukan dosa. Kemudian pada ayat yang ke-45 Allah sebut kalmuhli. Ya, bagaimana yang dikatakan buah zakum. Kalau Allah sebut sifat buah zakum dalam Quran juga, ru'usus syayatin, macam kepala-kepala syaitan. Kita tak pernah tengok kepala syaitan. Maknanya cukup buruklah kepala syaitan tu kita makan. Ni yang disebut ta'amul asim. Makan tu buah zakum macam kepala syaitan. Kalmuhli. Kalmuhli ni apa dia? Maknanya timah yang cair. Seumpama timah yang cair. Buah zakum tu kita makan, timah yang cair menggelegak. Macam tu. Yaghli fil butun. Dia masuk ke dalam perut. Kagayil hamim. Lalu mendidih, menggelegak, mendidih, menggelegak. Rujuk dalam surah Dukhan. Ayat 43, 44, 45. Kemudian kita rujuk pula pada surah Al-Waqi'ah. Ayat yang ke-52, 53, 54, 55. Apa Allah sebut? Yang kita amalkan sebelum nak tidur, baca surah Waqi'ah. Ya? Surah Muk dan juga surah Sajadah. Kalau nak baca salah satu pun pun memadai dah. Tapi kalau tiga-tiga surah tu, insyaAllah yang itu lagi baik. Apa Allah sebut ayat 52 surah Waqi'ah? Allah menyatakan la akiluna min syajarin min zaqum. Allah ulang lagi. Zaqum disebut lagi. Makanan ahli neraka, kata Allah. Allah menyatakan la akiluna min syajarin min zaqum. Famali'una minhal butun.
Dan mereka makan tu sampai penuh perut. Buah itu pula kata Allah dalam keadaan pahit. Pahit bukan pahit macam buah jadam. Bukan macam pahit peria. Pahit ni Allah yang daripada api. Bayangkan. Lalu kata Allah. Selepas mereka makan buah zakum itu pula. Ya, kemudian Allah kata, fasyaribu alaihi minal hamim. Lalu mereka makan buah zakum tadi, dia pun cekik. Cekik ni, memang macam kita cekik, kita cari air. Dan nak minum, mana ada air? Yang ni. Yang kata, fasyaribu alaihi minal hamim. Mereka ambil air, daripada neraka itu ada air. Tapi api yang sebenar. Lalu mereka pun minum daripada air, api yang mendidih. Lalu kata Allah lagi sifatnya, fasyaribuna syurbalhim. Sebagaimana unta yang sakit. Bila dia minum, dia minum ni, minumnya sekuat-kuatnya dia minum. Unta kalau sakit, macam tu dia punya sifat dia. Dia minum lagi, tak cukup minum lagi. 2 gelen, 3 gelen, 4 gelen. Bayangkan ahli neraka, dia minum tu lagi, nak lagi, nak lagi. Tapi itulah seksaan azab. Mendidih perut. Makan dan minum diceritakan oleh Allah di dalam Quran, Ad-Dukhan, dan juga waqi'ah tadi. Buahnya buah zakum, kemudian daripada air, bukan air tetapi api, timah, seumpama timah cahaya yang mendidih. Itulah yang kita makan, itulah yang kita minum. Sampai bila? Sampailah tempoh yang Allah beri. Kalau kata 100 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 200 tahun, 1 juta tahun, 1 juta tahun lah. Ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, kita fikir macam manalah, ya Allah, aku nak menempuh rasa takut dengan neraka-Mu ya Allah. Yang kata Umar Al-Khattab ni, walaupun orang yang garang, tapi Umar ni bila baca Quran, bertemu dengan ayat neraka, Umar menangis. Umar takut dengan neraka Allah. Tu ibu-ibu sekalian, Umar termasuk 10 orang sahabat yang dijadikan syurga ghairul hisab wal azab. Bayangkan ni janji syurga tanpa hisab, tanpa azab. Umar takut kalau katakan dia saksaan neraka. Kita ni bukan 10 sahabat. 70 sahabat. 7,000 yang Nabi janjikan syurga, 70,000 pun tidak. Yang kita ni, yang di akhir zaman. Nampak? Boleh mencabar lagi hukum Allah. Boleh lagi hina Islam. Boleh lagi ya tidak taat kepada Allah. Yang wanita umpama isteri tak taat pada suami umpamanya. Yang suami durhaka pula kepada Allah. Yang juga anak-anak begitulah kepada ibu dan ayah. Semuanya adalah sebagai usaha-usaha yang boleh menjadi asbab kita akan humban masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Neraka lazza lagi. Bila masuk neraka lazza ni, kulit kepala mengelupas. Tak tahulah besar mana kepala. Kalau gigi geraham, gigi pun besar Bukit Uhud, kepala kita agak. Kalau besar ni, langgur motor pecah dah. Gilih dengan bah, habis dah hancur. Ini besarnya ahli neraka. Itulah keluasan neraka, jangan ceritalah. Keluasan yang tidak bertepi. Ya, yang jangan kita boleh bayangkan besar padang Wembley ke. Jangan. Jangan kita rasa macam Bukit Jalil punya stadium. Tak. Kan? Neraka Allah. Yang ni lah satu azab. Itu sebelum kita mati, ibu tuan-tuan sekalian. Maknanya kita kena banyak merenungkan. Maknanya katakan tadi neraka, neraka, neraka. Dan doakan kita supaya tadi waqina azab an-nar. Ya, kita wiri zikir. Allahumma ajirna minan nar. Lepas mayang. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya, doa waqina azab an-nar. Waqina azab an-nar. Itu yang kalau kata neraka, kubur. Kubur lagi dah kita diseksa, bayangkan neraka Allah lagi azab. Yang tempat yang disebutkan tadi oleh Allah Subhanahu Taala, mereka yang mengutamakan dunia ya, dan mereka mengabaikan akhirat, maka disebut ulaika alladziina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Ini yang mereka melalaikan akhirat, maka melainkan tempat itu adalah di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukup sekadar itu untuk apa dia kuliah duha pada pagi ini. Kalau ada rezeki, insyaAllah sambung. Jangan terus menolak kehidupan dunia. Muka surat yang ke-8, insyaAllah kita akan sambung pada kuliah akan datang. Kau ada lagi lah, insyaAllah. Kalau ada nanti, bagi tahu kat saya nanti. Ya, siapa punya ukun, akak tanda dekat. Jangan terus menolak kehidupan dunia. Ini ada soalan kot ni. Yang pertama, kita nak bermusafir. Afdal, solat, sunat. Musafir di stesen ataupun di lapangan terbang. Maknanya solat sunat musafir di rumah, tempat yang kita nak tolak tu lah. Bukan maksud dia kalau kita terlupa ataupun kelangkabut ataupun di rumah tak sempat,
Kita bolehlah mana-mana tempat yang kalau kita singgah di surau, nak pergi ke KLIA di Dengki umpama RNR, boleh sembahyang kat situ musafir. Piang sebaiknya di rumah sebelum kita bertolak. Itu bermulanya kita nak musafir. Doa di situ ya, itu sunatlah kalau kita buat. Baik, yang kedua, isteri. Isteri nak jaga wuduk. Jadi salam berlapik. Boleh ke tidak? Senang jawapan. Boleh, senang soalan. Boleh ke tidak? Ya. Yang ni ginilah. Saya menyebut pada pandangan pendapat yang amalan kita banyak berpandukan kepada mazhab Syafi'i. Kalau nak cerita tentang hukum pada fiqh empat mazhab, itu cerita panjang. Kita amalkan mana yang dah kita amal, jangan kita orang kata apa dia jadi macam nanti bermasalah yang lebih banyak. Ya. Untuk umumnya macam kita orang awam, maknanya kita ambil pada pandangan Imam Syafi'i, bersentuhan lelaki dan juga apa dia wanita, la tamas apa la la tamasud. Jadi maknanya tidak berlapik, bermaksudnya kalau berlapik itu tidak membatalkan wuduk. Kalau tidak berlapik, makna sentuh di antara kulit dengan kulit, jadi dia dikira sebagai batal. Bukan kata suami isteri je, maknanya seorang lelaki dengan perempuan jenabi, makna yang bukan mahram, kalau sentuhan maknanya batal, kecuali anak tu tidaklah, kan? Ini cerita dia suami dengan isteri yang dia berkahwin tadi. Kita ambil pada mazhab Syafi'i. Adapun bagi mazhab yang lain, Hanafi umpamanya, maka yang tu tidak batal. Tapi yalah, kita nak kena faham lah. Makna kita belajar ikut Syafi'i, Syafi'i. Kecuali kalau kita dalam keadaan yang kita tak boleh elakkan, contoh di Mekah umpamanya. Itu pun ya, muzakarah haji dah menyebut hanya untuk ketika mana kita tawaf saja. Bila kita nak tawaf ya, turun daripada hotel, kalau kita umrah turun daripada bilik hotel dan terus menuju ke Kaabah. Dalam perjalanan tu dikira, kalau sekiranya bersentuhan antara lelaki dan perempuan, tak sengajalah, maka dikira tidak batal sebab kita sudah bertukar kepada mazhab yang lain bukan Syafi'i. Dan tempoh bila? Sampai kita selesai daripada sa'i, sampai kita tahlul dan kita sampai perjalanan ke hotel. Maknanya kalau sentuh juga lelaki perempuan dengan tak sengaja, maknanya tidak batal. Cuma bila dah kita mandi apa semua, balik nak pergi Masjid Haram, nak semayang, itu sentuh ya, sengaja tak sengaja, maka dikira sebagai batal. Ini khas khusus untuk kita mengerjakan ibadat tawaf. Ya, waktu itu untuk mengerjakan tawaf umrah. Yang sunat pun kalau sekiranya ambil kepada Syafi'i, maknanya batal. Sebab dia buka umrah, maka ambil dengan cara Syafi'i. Tapi kalau sekiranya kita rasa susah jugalah Ustaz, tawaf sunat pun tak tahulah, payah juga nak elak daripada tak bersentuhan lelaki perempuan. Tapi sebenarnya boleh, lelaki tak ada masalah sangat, kan? Tangan tu janganlah apa dia keluar merewang gitu kan. Masuk poket jubah senang. Masuk poket jubah senang gitu. Kadang kita pakai jubah, oh, tak apalah perempuan pegang jubah, kain baju, nak berlapik tak apa. Maknanya waktu kita pakai ihram tu kadang tu memang betul. Bila kita buat umrah pakai ihram ni terlanggar kan. Kalau sajad dengan kita macam sajad pula Muhammad. Dengan Muhammad, kita sentuh Muhammad tak ada masalah, dia sentuh kita, dia pun tak batal. Tapi betul kita tak tahu. Kalau sekiranya dia katakan dia waktu itu wanita, macam mana bersentuhan dengan lelaki perempuan? Dia nak ambil macam mana? Hukum batal ke tidak? Batal ke tidak? Kan pening tu. Dia lelaki, tiba dia sentuh lelaki. Oh, lemak, batal pula. Aku punya air semayang. Mana batal? Hang lelaki kemudian sentuh lelaki, mana batal? Tak boleh. Mana boleh? Sebab katakanlah, aku dah tukar. Dah tukar, itu cerita kedua. Balik berkaitan pekah. Tetap kamu adalah orang lelaki. Tak boleh kamu ambil hukum pekah perempuan. Mana boleh? Tu yang kalau dia masuk tempat perempuan, bayangkan semayang tempat perempuan. Habis dia tengok belaka. Allah, bila air macam mana bila air? Bayangkan, itu kat maknanya tak tahulah, dia tak rasa ke? Dia tak rasa satu benda, ya Allah, kita rasa tak tahulah, itu dengan Allah. Mohon dia bertaubatlah banyak kepada Allah. Ya, kalau dia melakukan kesilapan. Tahulah setakat ni, kerajaan Saudi tak nangkap dia pula. Kan, tak ada orang report ke, wallahualam, rekodkan kesalahan di Saudi tu. Tak boleh tu kan. Yalah, mungkin di airport sini dia pakai jubah, mana orang nak pasal? Dia pakai jubah sini, dia pakai elok jubah lelaki. Memang dia pandai, dia tahu sebab immigration nanti nak tengok pasport ni. Jantina,
Tengok. Kalau pakai tudung, tengok nama Muhammad. Gila kau orang, orang nak tengok Muhammad pakai tudung. Roh-roh-roh dia kata. Memang takkan boleh masuk batu di pandang dia pakai jubah lelaki. Sampai di sana dia buat perangai. Dia buat perangai. Aku dah masuk dah. Pulang aku pakai perempuan belum dia apa. Aku nak selamat diri aku je waktu immigration. Dah masuk immigration. Ha? Sampai macam tu dia boleh fikir maknanya dipermainkan. Oh dia boleh buat macam tu. Tak tahulah. Saya tak tahu nak agak lah. Ya? Itu dia dengan Allah lah. Apapun. Ya, kita doa yang baik-baik lah. Mudah-mudahan dia bertaubat. Mudah-mudahan apa yang dibuat tu dia sedar satu benda yang salah. Dia kena minta ampun insya-Allah kepada Allah. Jadi jawapan tadi maknanya kita ikut Syafi'i ya, yang tanya tadi. Kalau suami isteri pun kira kalau sentuh maknanya batal. Berwuduk baliklah. Kan. Ha. Ada lagi soalan? Ya. Maknanya orang kita ke? Orang kita. Maksud dia, itulah maksud dia. Yang tak batal tadi maksud dia waktu nak tawaf tadi ke? Oh tak boleh. Dia okey, dia gini. Walaupun apa dia pada mazhab yang lain ya, pada kalau kita ambil kepada Hambali, dia walaupun dia tidak ada contoh tadi bukan sengaja. Maknanya bukan sengaja, okey, tapi kalau dengan sengaja ataupun ada pula rasa syahwat pula, maka dikira batal. Itu pula kan. Kita ambil gini, yang pendekatan maknanya hanya boleh yang tidak membatalkan bersentuhan lelaki perempuan waktu tawaf tu. Bila mana kita bersentuhan dalam keadaan tidak sengaja. Jangan kata yang kata pegang tangan abang, abang tengah pegang tangan sayang. Itu tak boleh. Maknanya bukan boleh berpegang-pegang tangan. Ini maknanya dia dalam keadaan yang bersentuhan dalam keadaan tak sengaja. Itu yang dimaafkan. Bukan kata dengan suami isteri je, dengan mana-mana perempuan yang lainlah. Kan? Tak boleh, tak batal tu bukan maksudnya waktu itu bila kita dibolehkan, bukan maksud dibolehkan boleh pegang suami isteri sukarela, tak. Dia masih lagi tertakluk kepada syarat, maknanya yang tidak bersentuhan tadi bukan dengan sengaja. Kalau bersentuhan dengan sengaja, peganglah takut hilang, tak boleh. Ingat kena macam tu. Kan? Sebab kita kena faham hukum yang ni kita nak nak mengelakkan daripada tadilah, nak ambil uduk, kejap orang dipegang, masuk isteri. Isteri kena peganglah bahagian-bahagian yang menutupi, yang boleh boleh berlapik lah, yang tak mengena pada kulit, pakai ihram dan sebagainya. Kan? Tarik dari pinggang, suami belakang kan, itu je. Cabut pun, kuat tu kan. Tapi kalau selesai sahaja bukan, tak boleh. Yang jom kita jalan sama, tawaf sama bukan tangan, tak boleh. Kira batal tu, itu batal. Sebab itu sengaja ini yang tidak disengajakan. Terpegang, namun tersentuh. Kalau menyentuh tadi, dia tersentuh. Maknanya yang dipegang tadi dalam keadaan tidak sengaja. Yang disentuh tadi bukan sengaja. Kalau sengaja batal. Itu jumhur fuqaha. Bukan kata Hanafi, Maliki semua. Jadi kita nak kena faham. Bukan dengan sengaja lah. Ya. Iyalah, maknanya dia kena, itulah, dia kena, satu ialah dia dengar, kemudian dia kena takut dia tak faham daripada apa yang disampaikan. Bila dia kata, boleh ya tu, jadi dia pun tak apa, dia kata peganglah suami. Bukan boleh ya tu maksud boleh pegang dengan sengaja. Ya, tidak disengajakan tak apalah itu. Sebab kita tak boleh nak elak, terlalu ramai. Cuma waktu itu je, lepas tu, ya. Sengaja tak sengaja, batal jugalah. Ya, di dalam bilik macam tadi, soalan tadi tersentuh, nak salam dengan suami, salam. Itu pada mazhab, saya sebut ni pada mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain, yang tu tidak batal. Kan? Tapi kalau mazhab Syafi'i tu batal. Kita ambil lah pegangan yang agak lebih hati-hati pada mazhab Syafi'i. Wallahu'alam. Ada lagi? Ya. Haa. Kalau lelaki itu perempuan, suami akan isteri, dia adalah bersifat penggenap. Tetapi bila kita sebut malaikat dengan syaitan, itu bukan penggenap. Juga dan neraka itu bukan bersifat pasangan dan juga penggenap. Mereka adalah berlawanan. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan? D-
dimaksudkan pasangan ni maksud dari sudut ciptaan. Maknanya dia ada pair dia, ertinya macam tadilah langit dan di bumi. Maknanya dia bukan pasangan-pasangan ni macam kita maksudkan pasangan ni boleh berkahwin ataupun boleh bersama, boleh bukan maksud pasangan yang dimaksudkan itu, tapi lebih kepada dari sudut penciptaan yang Allah jadi tu. Dia makna Allah suruh fikirkan, aku jadikan langit ada bumi, makna langit teduh kemudian bumi boleh pijak macam tu, laki dan perempuan. Maknanya Allah jadikan nafsu. Baik, nafsu ni mesti kepada, kalau laki daripada perempuan, perempuan berlaki. Dia tak boleh nafsu laki dengan laki. Itu makna dari sudut ciptaan Allah berpasangan-pasangan. Natijah yang kita boleh lihat adalah sudut hikmah dia. Makna hikmah dia apa dia? Pengajaran. Makna Allah yang menciptakan suatu, Allah lebih tahu. Makna kalau kata jantan betina, makna haiwan. Jadi dia, kalau kita tengok kucing, dia akan, kucing jantan akan cari kucing betina. Dia tak akan pergi kucing jantan kepada kucing jantan. Tak pernah kita tengok, ni kucing jantan dengan kucing jantan. Lahir anak pondan, tak ada. Dia mesti, kucing jantan mesti kepada kucing. Makna di sudut apa dia, penciptaan tu. Ertinya dia ada, dia punya, dia punya gu dia, dia punya pair dia. Kalau nak bernafsu, maka ini dia punya, dia punya pasangan dia. Tapi bukan maksud, oh langit bumi, dia bernafsu pula. Langit pula, dia bukan begitu. Jadi makna Allah suruh memikirkan. Ada langit, ada bumi. Macam ada kanan, ada kiri nampak. Kan gitu. Dia punya pasang-pasangan dia, makna dari sudut penciptaan dia tu. Cuma yang lebih daripada kita kena fikirkan, apa sebab Allah jadikan berpasang-pasangan. Sebab itu tadi disebut Al-Quran. Ya? Allah jadikan setiap satu itu ada berpasang-pasangan. Nah, akhirnya Allah lebih tahu gimana. Yang Allah ajar tu sikit je. Yang kita tahu tu sikit yang berpasang-pasangan. Tapi banyak lagi yang kita tak tahu. Ya? Antara tengok, ada syurga, ada neraka. Bukan maksud syurga dan neraka ni boleh kahwin, ada nafsu, tidak. Tapi Allah suruh fikirkan, nampak? Aku jadikan kebaikan, ada kejahatan, nampak? Dia punya, dia punya pasang, ada pahala, ada dosa, nampak? Itu dia punya pasangan dia. Ada orang yang beriman, ada orang kafir. Jadi Allah suruh fikir. Kamu nak beriman, kamu nak orang kafir. Umpamanya. Kamu nak apa lagi tadi? Kalau syurga, kamu nak neraka. Kita fikirkan. Jadi bila dah fikir, oh syurga tempat orang yang baik-baik, yang neraka tempat orang yang melakukan maksiat. Itu maksud dia, bukan yang kata penggenapan tadi. Maksud bukan kata setiap benda tu mesti jadi macam tu, tak. Ada yang Allah jadikan macam tu dan ada yang Allah tidak jadikan berpasang-pasangan. Kalau kata syaitan dengan malaikat, dia tak kata berpasang-pasangan itu maksud dia boleh bersama ataupun boleh dekat. Tapi kita boleh katakan makna ada perbezaan juga. Macam tadi syurga, neraka. Bukan maksud berpasangan itu dia punya dekat. Tapi dia, kita boleh bezakan ada syurga, ada neraka. Itu dia punya pasangan. Malaikat maknanya yang baik. Syaitan maksudnya yang baik. Yang jahat. Jadi fikirnya malaikat itu kebaikan. Makna syaitan kejahatan. Itu disebut sebagai satu hikmah berpasang-pasangan yang diciptakan oleh Allah. Laki dia ada, perempuan tadi, dunia dia ada, akhirat. Itu dia punya pair, pasangan-pasangan. Supaya kita boleh nampak, ya, otak yang diberikan akal ini, kita boleh fikirkan, kenapa Allah jadikan begini? Oh, ada dunia, ada akhirat. Kalau dunia je, akhirat tak ada, udah, apa akan jadi pada manusia? Begitu juga, kalau akhirat je, tak ada dunia, pun tak boleh juga. Jadi ada hikmah dia. Allah jadikan dunia, kemudian Allah jadikan akhirat. Allah jadi sehat, ada pula sakit. Tak maunya sihat di belaka, tak ada sakit. Akan jadi pula macam Firaun umpama. Firaun memang tak ada, tak ada sakit sihat. Daripada lahir sampai dia mati. Tak ada pernah sakit Firaun. Makna mati sakit je lah sakaratul maut. Itu kata dia ada pasangan. Bila kita sihat maka ada sakit. Berpasang-pasangan. Itu maksud dia punya, dia punya bahagian tu lah. Maknanya dia punya pair itu. Supaya kita memikirkan. Kadang-kadang datang pula sakit, fikirlah aku sihat dulu tak ingat, aku tak semayang, dah sakit baru nak sebut Allah, Allah, baru rasa Allah tu ada. Kalau tidak manjang sihat je, tak kena juga. Dan juga tak adalah orang tu sakit je dah hilang sampai mati sakit dah. Dia ada Allah bagi waktu dia, waktu sihat, nikmat. Itu antaranya lah, eh? Jadi itu sebagai jawapan yang lebih kurang lah, kan? Habis, ada lagi? Jadi, kalau tak ada, cukup sekadar itu. Dan di luar, belakang sana, sahabat saya ada jaga minyak yang saya bawa itu hari lah. Minyak wangi Rehana Syifa. Aku ada yang nak berulang, yang nak lagi, yang telah disifat di doa daripada Ustaz Datuk Sumai Kamus, daripada Dubai ni. Dan ada di Rawang,
dia ni buka kedai. Bila dia tak beli minyak saya, tak pakai minyak ni, orang tak datang pula kedai dia. Dia setiap bulan dia ulang-ulang, kadang 5 hingga 10 botol setiap bulan dia beli. Dia rawang. Oh, kalau dia kata kalau habis stok ni, orang semakin kurang datang. Pahal Ustaz pula dah. Tapi bila ada stok ni pakai pula, makin ramai pula yang datang. Ha, jadi siapa yang nak niaga, bolehlah insya-Allah, mudah-mudahan. Itu hikmah dia lah. Kan? Itu dia. Kadang-kadang sihir macam-macam hal lah kan, pada diri, santau, gangguan dan sebagainya. Anak-anak kita lembut hati, penuh hati, yang kerap nangis siang malam insyaAllah. Dan juga yang apa dia ada masalah suami isteri, cubalah ikhtiar mudah-mudahan ya. Ada masalah yang lain pun insyaAllah mudah-mudahan. Dan boleh buat urut ya, suami ni apa dia luar anggota badan. Dan juga boleh buat minum dalaman kalau ada kanser. Dan batu karang yang pecah baru ni di Shah Alam, lebih 10 botol diminum. Yang kanser pun lebih 10 botol diminum ya. Jadi cuba ikhtiar. Dan demam dan sebagainya, yang nak berhajat sebotol 30, promosi lagi pagi ni saya jual 250 400 ya. Ada di belakang luar sana yang berhajat. Dan di luar sana juga sahabat dia bawa wakaf Quran. Siapa nak wakaf pada arwah yang dah meninggal, satu naskah RM30. Itu sahabat saya ada di luar sana yang dibuat wakaf Quran. Bolehlah siapa yang berhajat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bi-islami dina wa bi-muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka alman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da. Allahumma zilina alma wa rizuqna fahma. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafaruqna min ba'dihi tafaruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.